Apanya? Jangan lupa apa? Subscribe. Apa? Subscribe. Subscribe apa? Subscribe. 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 Coba. Subscribe. Oke. Kita manasi motor dulu guys sebelum berangkat. Seperti biasa kita naik motornya. Pastikan posisi kontak on ini guys, netral ya. Oh, sebelumnya kita pompa dulu. Maklum guys, akinya tekor. Kita on. Ini contoh yang tidak baik ya guys, tidak menggunakan helm ketika berkendara. Seharusnya mau jauh atau dekat kita harus menggunakan helm guys. Dan senyum sapa salam. Mari pak. Loh, ada apa ini? Selamat pagi Bapak Caswa. Set. Tadi aku mau nyalain bel loh Mas. Mas Ewa udah buka dulu. Ini guys, ada belnya. Kita coba dengerin guys. Hujan. Kira-kira gitu guys nantinya. Maaf ya tadi ada penambahan. Di perlengkapan yang pertama ada tool set guys. Ini nanti di dalamnya tuh ada solder, robeng, tang, segala macem. Ada grounding tester. Ini mereknya Georgie ya guys. Ada SWR meter. Ada kabel antena. Ada stop kontak guys. Hal pertama yang harus kita lakukan guys ketika berkendara, panasin dulu mobilnya. Pastikan bensin ada guys, kalau nggak ada isi. Terus yang penting lagi guys, e-tol. Kita nanti mau ngisi e-tol dulu ke Indomaret guys. Soalnya kemarin tuh saldo e-tol kita 0. Terus karcis parkir,
Soalnya di sini kan kita ada gerbang parkirnya gitu, jadi harus ada akses. Cuma ini member sih guys, jadi free. Selanjutnya seat belt dipakai. Apa ya? Lain-lain sih udah sih guys. Berdoa guys. Coba rekam dulu. Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Ini kita mau lanjut perjalanan ke BPBD Kota Bekasi. Perjalanan paling enggak satu setengah jam ya. Endul ya, setengah jam. Kita mau lewat tol guys. Cuman kalau tol ke arah Bekasi itu kita masih bingung mau lewat dalam kota, lingkar dalam atau lingkar luar. Kemarin sih kita lewat lingkar dalam ya guys, jadi kebun jeruk lurus terus. Kalau pulangnya sih yang masih kita agak bingung tuh, karena kalau di Google Maps itu kan biasanya kita dicariin jalur yang paling cepat guys, jadi masuk gerbang tolnya beda-beda. Kita masih dalam tahap menghafal Jakarta guys, karena kalau salah sedikit buset, muternya berjam-jam guys sampai di jalan tua di jalan. Jadi mending kita ngakalin berangkat pagi. Ini jam 7.22 guys, paling nggak bisa nyampe sana jam 9. Macet cah sekolah Indul. Antar jemput. Jadi awal gua membuat channel ini tuh sebenarnya berawal dari apa ya? Pengen menyalurkan kreativitas dulu guys. Kan kalian biasanya melihat YouTube itu kontennya pengusaha, kontennya artis. Nah, ini kita mau buat YouTube itu dari sudut pandang karyawan ibu kota guys. Ya enggak ibu kota sih, Tangerang sih guys. Cuman kan deket-deket ya. Istilahnya perantau lah pokoknya. Kita mau melihat kehidupan karyawan, video log karyawan. Gitu guys, untuk mengisi waktu luang juga. Sebenarnya waktu luangnya juga enggak banyak-banyak banget sih. Sabtu minggu kita libur dan gua rencana kuliah itu baru tahun depan guys, jadi masih menabung, masih tunggu waktu yang tepat. Mohon dukungan dan supportnya guys supaya bisa memberikan konten-konten yang menghibur. Setelan spionnya beda. Thank you.
Oke guys, kita udah sampai di kantor BPBD Kota Bekasi di Jalan Pemda Kota Bekasi. Kompleks BPBD Kota Bekasi itu masih dalam lingkup Pemda Kota Bekasi ya, jadi satu, enggak instansi sendiri di lokasi sendiri. Cuma posisi repeater alat yang kita mau maintenance itu emang beda gedung, jadi kita nanti ada agak geser sedikit ya. Sebelumnya kita harus nemuin orang BPBD dulu. Kemarin udah janjian jam 9, tadi udah di telepon tapi orangnya belum datang. Jadi kita tunggu sebentar. Nanti juga kita kasih cuplikan sedikit apa aja sih sub kerjaan kita di maintenance kali ini. Guys, kita akan mencoba pengukuran ground ya. Pertama kita siapkan ground tester. Ground tester. Di situ share, jangan lupa guys, oke.